Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin salat zaujaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatal jannah. Di dalam kitab Syarah Unqudul Lijen halaman 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun wanita yang datang ia kepada suaminya untuk meminta talak, untuk menceraikan dirinya, min ghairi ma ba'sin, daripada tiada sesuatu yang mudarat, tiada sesuatu yang mendesak. Seorang wanita datang kepada suaminya untuk meminta ditalakkan oleh suaminya, sedangkan suaminya itu tidak ada unsur-unsur yang dapat ataupun dibolehkan untuk menceraikan ataupun mentalak. Artinya, sebagaimana orang yang telah berkatalah Ibnu Ruslan, bi an takhafa an la taqima hududallahi fima yajibu alaiha min husni sahabati wa jamilil ashrati li kirahatiha lahu aw bi ayya dharraha. Jadi Ibnu Ruslan mengatakan, termasuk dalam mendesak dalam mudarat adalah seorang wanita yang takut. Dia tidak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan daripada hukum Allah. Yang berhubungan dengan kewajibannya. Tapi ini tidak ada yang demikian. Tidak ada kemudaratan ataupun yang mendesak seperti demikian. Dia datang untuk meminta ditalakkan ataupun diceraikan. Faharamun alaiha ra'ihatal jannah. Maka dianya perempuan itu haram di atasnya akan bau surga. Maka wanita tersebut haram baginya mencium bau surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja haram. Inilah sanksinya, inilah dendanya bagi seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa satu sebab, tanpa ada keudzuran pada suaminya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah. Abu Bakar Siddiq mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Iza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni ja'at yaumal qiyamati wa wajhuha la lahma fihi wa lisanuha kharijun min khafahu min khafaha wa tahwa ila ka'ri jahannam wa in kanat tasumu nahara wa taqumu laila daiman. Abu Bakar menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkata seorang wanita bagi suaminya, talikni, talak olehmu akan aku. Seorang wanita datang kepada suaminya ataupun berkata kepada suaminya, wahai suamiku, talak olehmu aku. Ini katanya. Kata Rasulullah, ja'at yaumal qiyamah wa wajuha la lahma fi, maka wanita tersebut
wanita yang meminta cerai kepada suaminya pada hari kiamat, akan datang dia, akan dibangkitkan dia dengan mukanya yang tidak mempunyai daging. Mukanya tidak mempunyai daging. Walisanuha kharijun min khaffaha, dan lidahnya keluar daripada dua kuduk, daripada kuduknya, tengkuknya. Wa tahwa ila qa'ri jahannam, dan dihalau kepada neraka jahannam. Ini adalah sanksi denda azab bagi orang yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang dibolehkan oleh syar'i. Dia akan dibangkitkan, mukanya tidak mempunyai tulang. Lidahnya dikeluarkan lewat kuduknya. Kemudian dihalau ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Wa in kanat tasumu nahara, walaupun perempuan tersebut setiap harinya dia berpuasa. Jangankan puasa wajib, puasa sunat dia lakukan setiap harinya. Wa taqumul laila daiman, dan malamnya dia bangun untuk salat tahajud, untuk salat malam. Tidak pernah tinggal salat malamnya. Tetap dia akan dibangkitkan dengan tidak mempunyai daging muka. Lidahnya dikeluarkan lewat kuduknya. Kemudian dihalau ke dalam neraka jahanam.